Hezbollah melanjutkan serangan balasannya ke lokasi militer Zaura, Israel, melancarkan serangan udara yang menargetkan Iron Dome dan titik lokasi perakitan senjata Israel. Mengutip Al-Mayadin, pada 9 September, serangkaian serangan udara Hezbollah itu telah dilakukan pada Minggu 8 September 2024 kemarin. Menurut pernyataan Hezbollah, serangan itu mengakibatkan serangan langsung dan menyebabkan jatuhnya korban di pihak tentara Israel. Tak sebatas itu, dalam serangan berikutnya Hezbollah melancarkan serangan roket ke lokasi Sumakah. Hezbollah juga menargetkan perkumpulan tentara Israel di dataran tinggi Abu Dajjaj dengan peluru artileri yang menyebabkan jatuhnya korban Israel lebih banyak lagi. Selain itu, Hezbollah juga melancarkan serangan pesawat nirawak di pangkalan Angkatan Laut Ras Nakoura yang menyerang posisi perwira dan tentara Israel. Menembakkan rentetan roket ke permukiman Shamir dan Kiryat Shmona yang sebelumnya juga sudah terkena serangan roket Falak sebagai balasan. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.